Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Jeki. Dan hari ini saya bakalan bikin item-item yang sangat-sangat ilegal banget di Minecraft ini, guys. Dan untuk bikin item yang sangat ilegal itu, di sini saya sudah menyediakan beberapa item untuk bikinnya, guys. Yang pertama, kita bakal memerlukan Nether Star, Ender Pearl, Observer, Channeling, Curse of Binding. Nah, ini kelima item ini adalah fungsinya untuk bikin illegal block. Gimana cara bikinnya? Kita bakal langsung aja tinggal lempar aja, guys. Kalian tinggal lempar aja item ini, gak perlu kalian crafting, dan bakalan langsung otomatis menjadi kepala saya. Ya, saya nggak tahu nih kenapa teksturnya malah pakai kepala saya gitu kan. Jadi ini termasuk kepala saya tuh ilegal, guys. Karena di sini ada tulisan illegal block. Masa muka saya yang ganteng ini dijadikan ilegal sih? Oke, gak apa-apa lah. Jadi yang penting kita sudah mendapatkan illegal block ini. Yang dimana illegal block ini kalian harus memiliki banyak ya. Nah, kita bakal ambil aja 64. Dan di sini tadi ada beberapa item yang sudah saya sediakan. Yang pertama di sini ada stone slab. Stone slab ini kalian bisa gabungkan dengan illegal block, guys. Dan kalian mau tahu jadinya seperti apa? Tinggal kita lempar aja, guys. Lempar seperti ini, dan jadilah illegal block atau slab. Dan kita bakal langsung aja, guys. Kita mendapatkan sebuah spawn egg, yang dimana spawn egg ini berenchant. Dan kalau kita klik kanan, bakal jadi seperti ini. Ya, dia jadi stone, tapi stone-nya ini sangat berbeda, guys. Kalau kalian ambil stone lagi yang ini, stone bawaan Minecraft, dan kalian taruh di sebelah sini, dan di sebelah sini bakalan kalian bisa ngelihat ada beberapa celah yang tidak full. Jadi ini adalah stone yang sangat-sangat ilegal, dan kalau kalian taruh di sini, nah jadi seperti ini, guys. Dia itu tidak bisa menyatu, guys. Dan bahkan kalau kalian kasih ini illegal stone slabnya di sini, dan bakal menjadi kayak begini. Ini apaan, guys? Nah, dia bakal jadi seperti ini. Dan kalau kalian gabungkan seperti ini, dan bakalan menjadi slab yang vertikal, yang dimana ini sangat-sangat ilegal. Ini gak bisa kita bikin di Minecraft yang slab berbentuk vertikal kayak gini. Yang di Minecraft itu harusnya seperti ini. Dia itu bakalan tiduran kayak gini, bukan vertikal kayak gini. Dan ini juga solid, guys, tuh. Ini blok solid ya, bukan blok transparan, bukan blok abal-abal yang pastinya. Dan bukan hanya slab stone aja, di sini kalian bisa modifnya menggunakan beberapa slab yang ada di sini. Misalkan kita bakal coba ambil oak di sini ya, oak plank ini. Nah, kita harus ambil yang planknya ya, terus kita lempar aja di sini. Oke, belum terjadi apa-apa karena di sini kalian harus keluar dulu dari mapnya, baru kalian masuk lagi, guys. Dan kalau bisa lihat perubahannya, ini langsung menjadi yang nama tuh vertical slab oak plank. Dan iya, jadi seperti ini. Untuk ganti-gantinya kalian tinggal lempar-lempar aja blok yang bisa dijadikan slab ya, jangan blok ngasal seperti dirt, itu gak bakalan bisa karena dirt gak ada slabnya. Lanjut, guys, di sini kita bakalan bikin illegal shears. Nah, kita bakal langsung ambil ini, terus kita lempar, kita lemparin dengan illegal block, dan jadilah illegal pixel. Ya, jadi kita bakal mendapatkan mob egg lagi, dan di sini kalau kalian perhatikan, dia itu bisa bikin yang namanya pixel yang ada di Minecraft itu bisa kita potong. Misalkan ini grass ini kita klik kanan di sini, dan kalau misalnya itu tuh kepotong, guys, pixelnya. Itu satu pixel di Minecraft ya, itu bisa kepotong kayak gini, guys. Wow, sangat-sangat ilegal banget, yang dimana ini tidak bisa dilakukan di Minecraft, yaitu bisa memotong satu pixel seperti ini. Dan di sini kita bakalan langsung coba untuk yang blok lain seperti ini mungkin. Oh, bisa, guys, tuh. Di apa namanya, di gravel itu juga bisa, di sand juga bisa tuh, guys. Kayak ada titik kecil kayak button ya, button kecil kayak gitu. Selanjutnya kita bakal bikin dari kompas. Ya, jadi kalau kalian lempar ini dan kalian lempar ini, dan jadilah illegal circle. Yang dimana lingkaran di Minecraft itu gak ada, guys. Kalau kita tambahin jadinya ilegal ya.
Nah, kalau kita bikin lingkaran di Minecraft itu pastinya ada kotaknya ya. Kalau kita bikin kayak begini, kita bakal bikin lingkaran aja seperti ini. Nah, seolah-olah ini lingkaran guys. Jadi kita bakal bikin kayak gini. Terus dan di sini juga kita hancurkan dan jadilah seperti ini. Nah, ini lingkaran di Minecraft kayak begini guys. Oke, walaupun masih kotak tapi ya kita bakal langsung aja guys, kita langsung klik aja di sini dan dia otomatis bikin lingkaran yang sempurna banget guys. Tuh guys, bayangin guys, ini lingkaran sempurna banget. Dan kalau kalian hancurin di tepi-tepinya lagi blok yang menghalangin ini, dan bakal jadi lingkaran sempurna seperti ini. Wow, sangat-sangat ilegal. Dan kalau kalian kasih yang nama tuh water bucket ataupun air dan ataupun lava juga bisa guys, kita bakal langsung penuhi ini dengan air dan jadilah kolam renang yang berbentuk lingkaran, yang dimana ini sangat-sangat ilegal banget guys. Tuh, lingkaran yang sangat perfect banget ini di Minecraft guys. Wow, ini sangat-sangat ilegal dan sangat-sangat tidak dibutuhkan di Minecraft. Ini pun semua blok di Minecraft pasti minder guys ngelihat ini ada lingkaran seperti ini. Bahkan ini semua tuh bentuknya kotak, kotak, kotak semuanya guys. Bahkan untuk mobnya juga kotak. Selanjutnya kita bakal bikin ilegal yang terbuat dari obsidian. Ya, di sini kita memerlukan 6 obsidian, terus kita memerlukan 1 ilegal block dan jadilah ilegal Nether portal. Yang dimana ilegal Nether portal ini ya gak usah dijelasin lagi lah, kita bakal langsung aja spawnin aja di sini dan jadilah kayak gini portal yang kebalik. Ini kebalik banget guys, yang dimana obsidiannya harusnya ada di tepi seperti ini, malah kebalik, obsidiannya malah ada di dalamnya guys. Dan kalau kalian masuk ke sini kagak bisa guys, ini obsidian yang sangat-sangat sulit gak bisa dimasukin. Tapi yang bisa kita masukin yaitu yang ini guys, di bagian tepinya ini. Wow, sangat-sangat kebalik banget guys. Ini kita bisa langsung menuju ke Nether loh guys. Tuh, ini Nether. Dan di dalam Nether, portalnya ini normal. Nah, ini adalah portal normal di Minecraft. Sedangkan yang ini adalah portal yang sangat-sangat ilegal yang ada di Minecraft ini. Next, kita bakal bikin illegal block yang terbuat dari stone cutter. Nah, stone cutter kalau kita lempar ini dan terus kita lempar dengan illegal block dan... Wait, oh itu dua guys. Kalau dua gak mau, kita lempar satu dan ini satu dan bisa guys. Jadinya illegal stun cutter. Nah, seperti apa illegal stun cutter ini? Mari kita coba kepada mob. Oh iya, tadi kita sudah nge-spawn mob yaitu domba. Nah, domba, hai domba. Kita bakal coba uji coba kepada domba ini. Jadi dombanya langsung hilang guys kepalanya. Oh iya, kembali lagi. Nah, jadi seperti itu dombanya itu bakalan kehilangan kepalanya guys. Ini bukan sebenarnya hilang secara total ya, bukan, tapi ini kepalanya itu diputar 360 derajat ya. Sini kepalanya ada di dalam sini itu guys, ini masih kelihatan kepalanya. Ini masih masuk ke dalam bulu domba guys. Jadi kalau kalian dia makan, dia bakalan langsung kembali lagi guys, tapi agak sedikit aneh ya. Jadi kita bakal coba lagi lihatnya. Ini dia belum masih makan, tapi kalau kelihat kayak gini ngeri banget ya, dombanya gak ada kepalanya guys. Sapi, ini sapi, rasakan ini. Tuh, langsung hilang guys kepalanya. Padahal ini cuma kebalik doang. Tapi serem juga. Wih, ini sampai-sampai sapinya gak bisa gerak gitu kan. Sampai dia tuh kebingungan. Dia mau ngarah mana tuh. Jalannya jadi miring guys. Kocak banget guys. Jalannya miring guys. Tuh, sampai domba pun gak bisa. Wih, domba. Apakah dengan kita mengganti posisi kepalanya menjadi 360 derajat, dia tuh tidak bisa ngeliat ke depan? Aku penasaran dengan Enderman kalau kepalanya diputer. Ngeri banget gitu. Kepalanya ada di perut guys. Wah, ini kenapa jadi bongkok banget nih si Enderman guys tuh. Tuh Endermannya sampai bisa ngebling gak? Bisa ngebling gak kita pukul? Gak bisa ngebling loh guys. Nah, jadi seperti ini guys. Kepalanya ada di gitunya guys, di punggungnya guys tuh. Wah, tuh ngeri banget guys. Hilang kepalanya malah balik ke sini. Loh, Enderman kok bisa kembali lagi kepalanya? Selanjutnya yang terakhir, di sini kita memiliki target block. Kita bakal bikin tempat untuk bisa
naruh target block tapi secara ilegal dan secara menantang, guys. Jadi kalau kalian pakai target block ini kan biasanya kita tembak pakai bow gitu kan, pakai bow ini bakalan easy sih guys tuh. Kalau ini target blocknya diem pasti easy guys. Tapi kalau kalian bikin yang ilegalnya lempar seperti ini dan kalian lempar seperti ini dan jadilah ilegal target block, yang dimana ini bakal bikin menantang guys. Jadi kalau kalian spawn seperti ini dan ilegal target bloknya bakalan melayang seperti ini dan ini bakal menantang banget. Kalian bakalan langsung mencari di mana tempatnya itu, gak bakalan bisa ketebak guys tuh. Ya bakal terbang-terbang kayak gitu. Jadi ini sangat menantang banget guys, beda dengan yang ini. Yang ini cuma diem, yang pasnya easy untuk kita tembak, tapi yang ini dia gerak-gerak coy itu. Gerak-gerak guys tuh. Oh, bisa berhasil tuh guys. Ada yang kena guys. Nah, jadi seperti ini untuk illegal target block, dia bakal terbang kayak gini. Dan gak bakal nentu arahnya kemana guys, jadi susah ditebak lah. Dan itu dia 6 item yang sangat-sangat ilegal yang ada di Minecraft ini guys. Jadi kalau kalian mencobanya, kalian bisa langsung cari di deskripsi untuk link downloadnya. Ini cuma pakai comment block aja, jadi kalian gak perlu lagi yang nama tuh pasang data pack ataupun mod ya guys ya. Ini cuma comment block, jadi kalian bisa pakai untuk Minecraft Java versi 1.19 ke atas guys, itu bisa ya guys ya. Dan mungkin untuk video sekarang mungkin segini saja. Dan terima kasih buat kalian sudah nonton. Jangan lupa kalian klik like, comment, subscribe, dan share video ini. Dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye-bye.